Oke. Halo guys. So, korang mungkin yang korang daripada Jakarta mungkin tahu tempat ini di mana. Tangga dia sahaja korang dah tahu guys. Ini atas permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang komen dekat ruangan komen. Katanya Bang Obin jangan lupa pergi finisi. Jadi Obin itu tahun lepas Obin dah sampai sini guys. Jadi kita akan buat lagi video untuk kali ini. So ini GPO finisi. Wah, macam dah cantik pula guys video Obin tu. Maya dah tak payah ni. Dah tak payah apa dipanggil bergoyang-goyang. Ramai juga kawan-kawan kita yang cakap bergoyang-goyang. Kenapa bang videonya bergoyang-goyang? Ha, inilah guys finisi. Wah, GPO finisi. Kombin itu guys suka banget. Kombin itu guys suka banget tengok-tengok keadaan Jakarta. Lampunya bertukar-tukar eh, yang tua. Okay, so teranglah kat situ guys. Nih. Ombin ni bos. Ombin. So seperti ini guys, keadaan daripada keadaan, tapi ini Kuningan. Mega Kuningan. Keadaannya waktu malam lah daripada arah daripada atas GPO Pinisi. Nanti kita try lah jalan-jalan. Oh, malam ni ramai pula guys, orang juga ramai dorang. Wow. Guys, sayang pula guys video-video Omin sebelum ni kan. Yang ni dah tak bergoyang guys. Mungkin tak ada hal pun, ada masalah handphone Ombin ni yang sebelum ni. Bila Ombin reset semua dia punya setting tu, baru dia okey. Rugi, tak apalah. Nanti akan datang Ombin datang lagi ke Jakarta kalau Ombin ada masih ada umur yang panjang, ada kesihatan yang baik. Ombin pasti guys datang lagi ke Jakarta. Jakarta ni bos. Terang juga handphone Ombin kejap. Tak terang. Nantilah kalau Ombin ada duit lebih nanti Ombin beli guys handphone mahal. 1000 mimpi berjuta sepi. Oh, ni Mayapada Tower. Bank Mayapada. Di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata persembahkan kepadamu yang terindah dalam aku. Meski ku rapuh dalam tangan. Wah. Kadang tak setia kepadamu dalam dada. Oh, abang YouTuber tadi tu pun ada juga kan? Ada kamera ni. Tak apa, kita tengok kegiatan dia orang kat sini. Wah, cantiknya pula. Amazing. Cantik guys. Ya Allah. Ombin dah sedih dah guys. Sebab Ombin dah nak balik dah. Ya Allah, sedihnya.
Om Bin dah sedih dah guys hari ni. Sekarang ni Om Bin dah sedih. Sebab Om Bin akan balik. Esok Om Bin akan balik ke Malaysia. Oh ya guy, tu guy yang Om Bin nampak Om Bin selalu reaction tu. Ha ni. Bangunan ni, yang bangunan tu rasanya Gamma Tower tu yang kejap eh. Guys, Om Bin pernah reaction tu guys sebenarnya. Om, tapi Om Bin dah lupa dah nama dia. Oh, so ni Bank Mayapada guys ni. Ada yang berlampu ni. Yang ni Bank Capital BRI, Bank Republic Indonesia kot kalau tak silap Om Bin. Wah, hebat pula guys Jakarta. Tapi yang pelik tu guys, kenapa lah ada aja orang yang komen-komen negatif. Betapa cantiknya apa yang Om Bin rakam-rakam ni, ada aja orang yang berkomentar negatif. Tak tahu apa masalahnya. Sebaik Om Bin itu tak pernah ambil peduli guys. Wah, sekejap guys ya, Om Bin akan amati betul-betul keadaan dia. Wah, rupanya cantik juga guys hasil video Om Bin. Bila Om Bin dah setting tadi tu. Wah, cantiknya pula, cantik. Okay, kita tengok sini. Tengok sini pula sebelah sini. Tu gedung-gedung dia semua berkaca guys. Cantik semua gedung-gedung di Jakarta itu. Walaupun kadang gedung tu kadang dia macam tak tinggi sangat kan. Contohnya macam ni. Kan ada berapa lantai saja ni, yang ni. Tapi tetap berkaca. Dia tetap dari berkaca. Ha, itu yang cantiknya. Jadi Om Bin mengharapkan akan datang. Kan? Akan datang kalau Om Bin berkunjung lagi ke Jakarta. Nanti kita tengok lagi. Seperti apa perubahan lagi kota Jakarta. Terlalu cepat guys sebenarnya. Sebab Om Bin, Om Bin ingat lagi dulu masa Om Bin datang Jakarta tahun 2012 tu. Maknanya 11 tahun yang lalu guys. Om Bin datang Jakarta 11 tahun yang lalu. Lain sangat, berbeza sangat dengan sekarang keadaan dia. Maknanya punyalah dia cepat. Wah. Om Bin tak puas guys. Sebab Om Bin satu, Om Bin sedih. Sebab esok Om Bin akan balik Malaysia. Ya Allah, sedihnya Om Bin. Om Bin dah balik Malaysia esok guys. So kita rakam-rakam dululah. Nanti kalau korang bosan tengok video Om Bin, korang keluar je guys. Sebab Om Bin ni tengah bersedih ni. Malam ni bos di kota Jakarta. Jakarta Metropolitan. Abang tu pun dia buat rakaman. Jadi Om Bin rakam lah dia. Ha, dia rakam Om Bin, Om Bin rakam dia. Okay guys. Dia rakam Om Bin, Om Bin rakam dia. Masing-masing merakam. Oh my god. Mana dah kawan Om Bin? Okay guys, untuk perkataan korang guys, sebenarnya hari tu kawan Om Bin kan sakit kan. Jadi kawan Om Bin itu dia nak bawa Om Bin balik. Jadi ada dalam beberapa hari lagi. Jadi rugilah guys Om Bin kalau balik.
Sebab kan yalah, kita hotel dah tempah pesawat semua dan ni kan, jadi takkan nak balik. Jadi itu yang macam Om Bin sedih. Malam tu bukan Om Bin sebenarnya susah juga nak tidur. Selain Om Bin jaga kawan Om Bin itu, jadi Om Bin pun memikir, takkanlah kita nak tinggalkan Jakarta. Tapi Om ada masa beberapa hari lagi kan. Jadi itulah, nasib baiklah guys. Maknanya bersyukur sangat-sangat. Mungkin doa-doa kat korang juga yang dah komen. Jadi kawan Om Bin baik, jadi Om Bin dapat lanjutkan jalan-jalan ke tempat-tempat lain di Jakarta. Sampailah esoknya Om Bin akan balik. Ha gitu. Sebab yalah guys, mana kita tak takut guys. Itulah first time Om Bin ada masalah seperti ini. Om Bin itu start jalan-jalan ke luar negara tahun 2000. Kalau Om Bin tak ingat, kalau Om Bin tak lupa, tak silap tahun 2010 ke 2011 Om Bin start jalan-jalan ke luar negara. Maknanya selepas Om Bin dah keliling seluruh Malaysia, bandar-bandar di Malaysia itu, Om Bin dah berjalan-jalan semua kan. Jadi Om Bin macam bosan pula kan. Sebab yalah, sebab kira banyak tempat, semua negeri-negeri di Malaysia itu Om Bin dah pergi, dah berjalan-jalan daripada Sabah, Sarawak semua, daripada Semenanjung semua tu Om Bin dah jalan semua. Jadi masa tu Om Bin ambil keputusan lah dengan kawan-kawan untuk ikut diorang jalan keluar, keluar negara. So yang first sekali tu Om Bin jalan-jalan ke Singapura. Sebab kebetulan Singapura dengan Johor Bahru kan berdekat. Jadi sebab Singapura dengan Johor Bahru itu dia bersebelah sahaja guys. Jadi lepas itu Om Bin ke Thailand. Lepas tu ke tahun 2012 itu Om Bin ke Jakarta. Lepas tu ke Filipina. Ha, time tu lah Om Bin jalan-jalan sampailah. Tahun 2013 tu Om Bin menjelajah guys. Menjelajah China selama 27 hari. Jadi untuk pengalaman Om Bin itu berjalan-jalan, maknanya kira Indonesia lah yang kira Om Bin paling lama sekali, sampai 30 hari guys. Okay, satu-satunya negara yang Om Bin jalan-jalan terlalu lama, sampai sebulan. Itu pun nasib baik kira orang Malaysia hanya boleh dibolehkan sebulan di Indonesia. Mungkin kalau rasanya boleh lagi, mungkin Om Bin akan lagi lama lagi jalan-jalan. Kena ni lah, kena order apa ni, visa. Tapi nanti pula Om Bin kena buang kerja guys. Kalau lama sangat. Om Bin ingatkan dulu, Om Bin pun tak menyangka guys, macam mana Om Bin boleh jalan-jalan di Indonesia selama sebulan tahun lepas kan. Sebab masa tu Om Bin jalan-jalan di negara China selama 27 hari. Jadi Om Bin ingatkan itulah antara rekod paling terlama sekali Om Bin di luar negara. Rupanya akhirnya guys, rupanya di Indonesia yang paling lama, sampai sebulan. Jadi itu yang Om Bin tak boleh lupa guys. Okay, seperti itu. Jadi kalau ada orang kata, ada jugalah orang komen-komen, okay, mungkin Om Bin itu datang ke Indonesia sebab nak apa? Apa dipanggil? Konten ke apa? Ni nak tak ada duit, nak cari apa? Sebenarnya guys, itu guys salah. Sebab Om Bin pun alhamdulillah, Om Bin dengan gaji Om Bin dah cukup guys, sangat-sangat dah cukup. Sebab selama Om Bin apa? Dah apa dipanggil? Apa dipanggil eh? Yang dah boleh beriklan ni kan, Om Bin punya channel ni, Om Bin dah boleh beriklan. Sebenarnya guys, Om Bin tak ada pun pendapatan pun, sikit sahaja guys. Jadi kalau Om Bin setakat berharap pada contohnya YouTube gaji, ataupun orang kata orang panggil gaji YouTube, tak ada guys. Paling pun Om Bin ingat, paling pun sejak Om Bin dah boleh beriklan ni, ada kot mungkin dalam lebih kurang, kalau diringgitkan itu mungkin ada kot lebih kurang dalam RM2,500. Itu sahaja guys. Jadi kalau contohnya Om Bin mengharapkan setakat itu, Om Bin tak boleh ke mana-mana guys. Jadi alhamdulillah Om Bin itu ada gaji. Ada gaji, maknanya kira okey jugalah. Boleh berjalan. Cumanya pula yang susahnya pula, sebab Om Bin tak ada ni, kira ada pula masalah dari segi cuti. Sebab tu Om Bin akan kumpul cuti. Om Bin akan bekerja sahaja, lepas tu kumpul cuti, supaya Om Bin boleh kumpulkan cuti itu. Jadi Om Bin boleh berjalan-jalan dalam keadaan yang lama sikit.
Nah, seperti itu guys sebenarnya. Sebab Omin itu bukannya YouTuber. Omin itu guys bukannya YouTuber. Mungkin kalau YouTuber-YouTuber lain daripada Malaysia, mungkin diorang ada yang tak bekerja. Kan? Mungkin diorang tak ada kerja, jadi diorang full time kira buat video. Nah, macam tu okeylah. Tapi Omin belum bersedia guys untuk nak buat YouTube terus-terusan sebab Omin masih ada komitmen dengan kerja. Ha, kalau Omin itu betul-betul tak ada kerja, Omin jalan-jalan lah. Semua berblog sahaja hari-hari. Sebab pendapatannya kan melalui YouTube. Ha, macam tu guys. Jadi Omin itu kira tak terikat dengan YouTube. Kalau Omin berjalan-jalan baru Omin buat video. Kadang tu kalau Omin jalan-jalan di Malaysia pun Omin akan buat video. Tak kira lah ada orang tengok ke tak ada orang tengok. Yang penting video-video itu Ombin simpan kira dalam channel Ombin Morales. Jadi akan datang, mana tahu akan datang umur Ombin dah. Kalau Ombin masih hidup, umur Ombin dah 60 ke apa. Jadi Ombin boleh tengok lah kenang-kenangan. Sebab tu guys, Ombin tak kisah korang nak subscribe ke, tak nak subscribe ke, tak lantak lah. Ada orang nak subscribe ke, tak ada orang nak subscribe, lantak dia lah. Sebab Omin itu bukannya mengharapkan subscribe sangat. Kalau korang rasa terhibur ataupun suka dengan celoteh Omin, jalan-jalan Omin, nah, maknanya korang boleh subscribe. Kalau tak mau pun tak apa guys, Omin tak paksa. Gitu. Nah, tu ramai tak orang? Aku pula yang membebel. Oh. Membebel aku guys sampai tu tak ingat dah gay dunia tadi. Dah pukul berapa dah? Ya Allah. Esok Ombin dah balik Malaysia guys. Ombin terlalu sedih sekarang ni. Ombin dah mula bersedih ni sekarang ah. Sebab dah balik Malaysia. Nanti dah kena kerja lah pula. Wah. Cantik. Tengok gay orang dia tak putus-putus gay ambil gambar, ambil video. So Ombin gunakanlah peluang ini. Ombin ambil video, video dan gambar. Wah. Jakarta ni bos. Eh tapi best pula kan hari ini macam tak jam gay. Tahun lepas tu kan Ombin datang sini, tahun 2022 tu Ombin datang sini sebenarnya dia tak ni guys. Dia masih apa orang panggil masih jam juga, masih macet. Mungkin ni sebab dah ada ni kot, dah kira MRT kan baru dah siapkan. Jadi maknanya orang pun dah guna MRT, jadi menambahkan lagi kelancaran lah trafik. Nah tu. So, okay guys, Ombin minta maaf kepada korang semua kalau korang tak berpuas hati dengan video-video yang Ombin hasilkan. Ombin minta maaf guys sebab Ombin itu bukan YouTuber. Ombin itu buat rakam-rakam video hanya guna telefon saja. Jadi segala kekurangan itu Ombin minta maaf guys kepada korang. Doakan semoga Ombin selamat sampai ke Malaysia esok. Esok Ombin akan bertolak ke Malaysia lebih kurang dalam pukul 3 kot. 3 lah, mungkin pukul 3 lebih petang guys. Ombin akan bertolak. Wah. Sedih. Yep, ada tak? Apa dipanggil guys ni? Mini love. Mini love eh. Apa tak? Ke tangan ni kot. Okay dah. Sedih guys, sedihnya Ombin. Ombin sedih guys. Macam Ombin tak nak offkan handphone, kamera. Tetap nak merakam. So, lengkaplah guys Ombin berjalan-jalan di Jakarta. Ombin dah gunakan LRT, LRT Jabodetabek. Ombin dah gunakan MRT ke mana-mana sahaja. Cuma video-videonya itu Ombin akan update. Okay. Ombin akan update video-videonya itu. Ombin akan update kemudian satu persatu lah. Sebab nanti kan sesak pula korang kena tengok banyak pula video. Nanti korang kena ikhlaskan guys tau.
korang kena ikhlaskan guys dengan Om Bin, sebab korang dah guna data korang untuk tengok Om Bin punya YouTube. Korang berkorban untuk komen, like semua. So Om Bin terharu guys dengan korang punya sokongan pada Obid Morales channel, walaupun tak seberapa bagus lah seperti YouTuber-YouTuber lain buat. Okay, dah guys. Ya Allah, sedihnya Om Bin nak tinggalkan Jakarta. Apalah, nanti korang doakan Om Bin, semoga Om Bin datang lagi, akan datang. Insya Allah Om Bin pasti akan datang lagi. Okay dah.